Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Pak Uji dari tim channel YouTube Ilmu Kita. Di video ini kita akan belajar database MySQL yang akan dibahas dalam video ini, yaitu cara mengelompokkan data menggunakan group by. Oke, kita langsung aja ke pembahasan query group by ini. Jadi query-nya itu group spasi by spasi nama kolomnya. Kita langsung aja contoh penggunaannya. Di sini sih, saya akan menggunakan database latihan dan tabelnya itu nilai siswa. Terus, kita pilih dulu database-nya. Ya. Eksekusi, berhasil. Kita select datanya. Latihan nilai siswa ya, karena nama database nya datanya lengkap ya, mulai dari ID 1 sampai ID 15. Kita langsung aja, misalkan di sini saya akan mengelompokkan data berdasarkan kelas. Ya, yang muncul cuma dua data ya. Kenapa cuma dua data? Karena gini, si grup by ini kan akan di pertama dia akan mengumpulkan data dulu, kemudian dikelompokkan gitu. Nah, kebetulan kan dalam contoh ini si kelas itu kan cuma dua ya. Yang beda itu kelas XStrip 1 dan XStrip 2. Maka yang sama akan dikelompokkan dan hasilnya seperti ini. Mungkin untuk lebih jelas tentang penggunaan group by ini, saat penggunaan group by dengan kombinasi ini fungsi agregat. Kalau di sini misalkan pelajaran gitu. Oke, lihat. Yang muncul cuma tiga ya. Soalnya ya yang beda itu cuma tiga kan? Karena tadi database tuh. Di sini saya akan contohkan ya menggunakan fungsi agregat. Misalkan di sini saya pengen melihat jumlah nilai total nilai ya dari setiap masing-masing siswa. Ini kan jadi misalkan si Ahmad kan totalnya itu kan terlihat. Soalnya kalau ini ya query-nya. Select. Untuk jumlah nilai itu di agregat itu pakai ini ya, fungsi sum. Sum ini gunakan untuk ini ya, menjumlahkan nilai. Kan nilai ya yang dijumlahkan. Total nilai. Tuh, sorry, sini misalkan NIS dulu, kemudian nama, kemudian totalnya, total nilainya. Terus sekalian dengan kelas ya, kelas. From nilai siswa. Berdasarkan, nah sini saya akan berdasarkan NIS ya. Nah, ya terus ini ya. Si Ahmad dapatkan totalnya itu 215, Aris 255, Yuna 244, Pauji 246 dan Pauji 270. Nah, kenapa saya ini di kelompokan itu menggunakan NIS? Kenapa gak nama? Soalnya kan nama kan ada kebetulan kan sini nama itu ada yang sama kan ya. Cuman beda kelas aja gitu. Maka kalau kita misalkan nama misalkan ya, maka lihat yang nama Pauji akan digabung gitu. Oke, jadi saya menggunakan NIS. Makanya yang unik itu pasti NIS gitu. Kalau nama bisa saja kan ada yang sama kan dalam satu kelas atau dua kelas. Maka hasilnya gini. Oke.
ini ya, ini contoh kombi, ini contoh kombinasi fungsi agregat dengan group by. Ini contoh penggunaannya gitu. Untuk sederhana kan ini aja itu. Yang ini cuma hanya sekedar mengelompokkan aja. Kalau ini sudah kombinasinya gitu. Jadi kelihatan gitu contoh kegunaan dari si group by ini. Mungkin untuk lebih jelas itu ya, pas contohnya itu pas penggunaan fungsi agregatnya. Mungkin hanya di video ini hanya penggunaan aja ya, penggunaan si group by ini, contoh penggunaannya. Ini pelajaran, misalkan mau desakan nama juga bisa kan, nama ini gitu. Kalau ini ya sini gini ya. Tuh, lihat oke berhasil ya. Sekian video ini, terima kasih telah menonton dan mohon maaf bila ada kata salah atau salah dalam penyampaian materi.